Kartika Putri, saya Julia Kurniasari, saya Reza Otari Nabianti. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah. Cekidot. Jelaskan di bagian A, kerajinan sebagai bahan industri kreatif. Dunia telah melewati 4 gelombang peradaban ekonomi. Yang pertama, gelombang ekonomi pertanian. Yang kedua, gelombang ekonomi industri. Yang ketiga, gelombang ekonomi informasi. Yang keempat, gelombang ekonomi kreatif. Pada keempat gelombang ekonomi tersebut, gelombang ekonomi kreatif sebagai penggerak utamanya. Lalu, ada 14 sektor industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif, antara lain arsitektur, desain, fashion, kerajinan penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan peranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, dan permainan interaktif. Akan menjelaskan bagian C, yaitu produk kerajinan hiasan dari bahan limbah. 1. Jenis-jenis produk hiasan. Produk kerajinan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Salah satu produk kerajinan yang dapat dikembangkan adalah produk hiasan. Produk hiasan dapat ditemui di dalam rumah atau interior dan di luar rumah eksterior. Hiasan di luar rumah dapat berfungsi untuk menghias pagar, taman, atau dinding bagian luar rumah. Produk hiasan di dalam rumah berfungsi menghias dan membuat suasana tertentu di dalam ruangan. Yang kedua, produk hiasan dan nilai estetik. Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias dan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suasana dan tampilan suatu produk. Produk dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah. Saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan permintaan pembeli, demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited product. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja pasar, dan pendanaan. Saya akan menjelaskan bagian D, bahan baku limbah untuk kerajinan. 1. Material dan bentuk limbah. Kegiatan yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi kegiatan di rumah tangga dan di industri. Kegiatan sehari-hari di rumah tangga menghasilkan jenis-jenis limbah, di antaranya kemasan makanan, kemasan bahan pembersih, alat rumah tangga yang sudah rusak, dan pakaian bekas. Kegiatan di industri menghasilkan limbah yang khas tergantung dari industrinya. Limbah yang dihasilkan industri biasanya berjumlah banyak dengan bentuk dan ukuran yang serupa. Limbah padat yang dihasilkan rumah tangga lebih beragam, baik dari jenis, bentuk, dan ukurannya. 2. Bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama adalah yang memiliki nilai estetik, sedangkan bahan pendukung berfungsi untuk konstruksi. 3. Bahan baku limbah di lingkungan sekitar. Setiap daerah memiliki potensi sumber bahan baku limbah yang berbeda-beda. Beberapa daerah pantai memiliki limbah kerang laut dengan jumlah banyak, sedangkan daerah penghasil minyak kelapa akan memiliki limbah berupa tempurung kelapa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian E, teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi pada limbah berbahan alami. Proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak,
karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid. Material solid seperti logam kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan, dianyam atau dirangkai dengan direkatkan dengan bantuan lem. Tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali atau teknik sambungan tertentu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan dengan kayu, amplas atau menghilangkan lem. Yang tersisa pada permukaan produk finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk hiasan yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Sekian, terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.